Hari ini lanjut lagi ya Minecraft Captive. Aku mulai coba-coba segala hal. Dari manjat ke neraka KW sampai buat mesin auto mancing. Oh ya kawan, bantu aku dong kawan untuk mencapai 5 juta subscribers. Boleh kali pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like-nya. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Balik lagi di Minecraft Captive ya, di mana kita terkurung di dalam world border Minecraft, bahkan di Nether. Terakhir kali kita berhasil nemuin markasnya si Blaze, guys. Jadi kita bisa ngambilin batangnya dia. Dan di sini aku udah setel kawan supaya dia nggak bisa kabur kemana-mana. Ini adalah perangkap mematikan. Well, aku juga nggak bisa kemana-mana sih. Jadi kita sangat lucky. Satu lawan satu versus Blaze. Nah, yang kayak gini nih yang adil nih. 3-1 nih. Woi, memang ini perangkap yang paling mantap ya guys ya. Bahkan aku pun terperangkap guys. Ah, oke, aku udah punya 5 blaze rod sih guys. Seharusnya udah cukup. Mungkin kita bisa tinggalkan blaze pengecut ini sendirian. Dia sangat pengecut sampai-sampai mau ngelawan aku aja ngajak temen, parah. Saatnya pulang. Nah kawan, setelah aku merampok batangnya Blaze, kita bisa mendapatkan penghargaan lebih banyak lagi. Kita bakal menuju puncak prestasi guys. Jadi let's go, kita langsung buat aja brewing stand. Ya begini maksudku craft recipe-nya ya, sangat pro aku. Kita taruh di sini dan kita bikin botolnya. Nice. Kita ambil air kobokan. Gila sampai kuculupin dalam air kobokannya. Begini kah kawan, tutorial cara membuat virus baru di dunia. Pandemi season 2. Nah, bahan bakarnya pakai blaze powder. Aha. Kita emang kita punya Nether Wart. Aduh gimana guys, kita belum punya Nether Wart. Biar ku tebak. Nether Wart ada di atas sana. Apakah kita udah siap ke atas sana kawan? Apakah mental kita udah siap? Well, kurasa aku tidak siap. Armorku aja gak siap, udah mau hancur semua. Ah, gimana caranya ya kawannya supaya kita bisa sampai ke pulau neraka KW dengan selamat? Masalahnya bodyguard GC itu loh nyebelin banget cuy. Belum sampai atas aja udah ada bodyguard zombie. Oh my god. Lu nakal ya, mau jorokin gua ya? Tidak bisa. Mampus, bye. Suwe, dia malah berenang. Oke, you know what? Aku bakal ambil emeraldnya. Ya, gak tahu kenapa aku ambil. Gak ada villager juga di sekitar sini. Bingung juga, kawan. Ngomong-ngomong, kita punya ikan Nemo nih, kawan. Yes, looting 3. Jadi kalau kita tabok makhluk, kita peras dia, coy. Dia bakal memberikan banyak dropan. Lihat, barusan aku mendapatkan 3 atau 2 raw chicken. Bayangkan, kawan. Kita peras semuanya pakai ikan. Oke, kita akan segera sampai di atas. Let's go. Yes, kita sampai di atas. Dan ini lagi. Gimana caranya guys, gimana cara naboknya? Tidak kena, meleset. Panjat, buruan panjat. Dikit lagi nyampe itu guys, dikit lagi nyampe, sumpah dikit lagi. Yes, biarin gesit terbang. Biarin gesit terbang ke atas. No, muncul lagi yang baru. Taruh air. Air adalah penyelamat kita guys. Mampus, meninggalkan lu. Please, jangan nge-spawn lagi dong. Jangan nge-spawn lagi dong. Nge-spawn lagi. Langsung kita bunuh aja, guys. Kita pukulin ya. Tidak kena. What? Kok delay? Sumpah, gue kesel-kesel. Gue tabok lu pakai emerald. Mana ikan gue lah, ikan gue. Sini. Mampus. Tau rasa lu. Ntar selamat dari guys tapi malah abis napas. Ini mesti di battle sumpah. Kesel loh. Kesel banget. Oke, kita bakal naik ya ke atas. No, akhirnya malah ku hancurin. Tidak. Oh, gak punya air lagi guys. Oke, kita sampai di atas minimal. Yes. Oke, kita lihat isinya apa. Finally redstone. Wah, kita perlu banget tau redstone. Dengan redstone kita bisa bikin mesin AFK fishing. Jadi mancing sampai AFK gitu loh. Dan di sini juga ada spawn villager. Nice. Tapi maksudku Nether Wart nggak ada Nether Wart gitu. Apa disuruh parkour dulu ke atas? Siapa yang perlu parkour? Kalau misalnya aku bisa manjat
pakai blok. Apa ini? Okay, spider. Oh no 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 no. Oke, aman aman aman. Sudah kita amankan ya guys ya. Tapi lihat guys, tidak ada nether wart. Terus bagaimana aku pengen buat potion? Yang ada malah pigment guys. Halah, gak asik banget sih. Udah, aku kesini gini doang. Gak ada apa-apa lagi gitu. Hello. Cuman untuk redstone ini. Sudah cukup aku di sini. Sudah cukup. Ayo kita turun. Aku muak. Kenapa? Aduh, tadi aku ngambilin item capek-capek, sekarang ngambil lagi. Sengaja aku cut bagian aku ngambil barangnya soalnya lama. Tapi kalau begini kejadiannya mah sama aja lama gini mah. Well, kayaknya barangnya udah kita amankan, guys. Nice lah. Dan kurasa kawan, buat dapetin achievement-nya kita nggak perlu Nether Wart deh. Kita kayak bikin yes, ramuan ngasal aja. Itu udah bisa dapetin achievement ini, local brewery. Oke, sambil nunggu potion-nya dimasak, aku bakal ke pulau kedua dulu ya. Soalnya aku yakin ada barangku yang nyangkut di sana. Kembalikan barang, bahkan ada yang nyangkut di tangganya kawan. Ayo coy, kita ambil dan langsung balik aja. Sebelum guys-guys menyebalkan itu nge-spawn ya, malas. You know what? Kita basmi yuk ayam di sini. Banyak betul. Tahu nggak krisis makanan gua? Tenang aja coy, kita bakal pecahkan telur juga ya, supaya semuanya bertahan di sini. Oh iya lupa, tabok pakai ikan lah supaya ngedrop ayamnya banyak cuy. Nice. Ayo sini, nggak usah malu-malu sini. Sini, lu gak usah turun lu. Yaelah, dia malah bersatu dengan panjang dan pendek. You know what, yuk turun yuk. Wih. Oh my god, dia jatuh seperti rudal ya. Mutar, mutar, helikopter, helikopter, helikopter. Buruan. Yes, ini adalah bantuan sosial guys. Ini looting crate guys, dia akan segera sampai guys. Tabok, tabok. Dia turun ke sini hanya untuk diantarkan ke atas lagi, ke surga. Broh banget guys, broh banget. Eh, apa lu keluar-keluar? Gak boleh keluar. Masuk lagi gak? Ayo, ayo jangan nakal. Jangan nakal. Ruben ya, mau kabur. Gak boleh kabur. Kamu terkurung selamanya di sini. Ingat stay at home, lagi PPKM. Jaga kesehatan. Andaikan keluar pakai masker. Hidung babimu itu kebesaran, mesti ditutupin pakai masker. You know what, kayaknya udah guys. Weh, dapat achievement. You know, taruh lagi lah di sini. Ini potion tidak berguna. Well, minimal kita dapat achievement-nya. Let's go. Selanjutnya lock it the end. Kalau nggak salah nih, aku punya ender pearl 1 biji, kawan. Ruben, sejak kapan kamu ngajak istrimu? You know what, aku izinkan daripada kamu depresi ya. Kita izinkan aja lah, kawan. Dan ini tinggal klik kanan aja kah? Ayo, coy. Bisa nggak sih? Kok nggak bisa sih? Malah hilang ender eye-nya. Woi, kembalikan ender eye-ku. Ah! Ini bro moment banget, cuy. Wait. Aku dapat slime ball. Ada slime di bawah sini. Balik ke atas. Slime, jangan turun ke bawah. Kamu tidak akan siap. Perasaan lilinnya udah banyak nih di bawah sana. Kok jadi rame lagi? Udah, guys. Udah relakan aja ender eye-nya ya, guys ya. Pertanyaanku kenapa achievement-nya aku gak dapet loh. Waktu itu aku udah ketemu portalnya tapi ini gak kebuka, lock it the end. Apa mesti buka dulu ya portalnya ya? Jadi pas masuk baru dapet ini coy, the end, tanda tanya. Iya kayaknya begitu deh kawan, setelah aku inget-inget lagi. Mesti masuk ke portalnya dulu baru dapet achievement-nya. Ya kita kehilangan satu ender eye. Ikhlaskan aja lah ya kawan ya. Mau bagaimana lagi. Oke kalau gitu sekarang mungkin kita bakal taruh villager-nya dalam ini ya kawan ya, rumah kita. Yes, kita bakal spawn di sini. Yeah. Ya, dia jual coal. Okay. Aku punya banyak emerald sih buat jajan di sini. Iron help. Kenapa enggak guna? You know what? Aku bakal bikin mesin memancing dulu deh, mesin auto memancing. Dengan mesin itu kita bisa mancing dan dapetin barang-barang bagus ya. Jadi, aku bakal beresin dulu nih daerah sini. Kita bakal pakai daerah sini buat bikin mesinnya, guys ya. Ngomong-ngomong mesin auto mancing di versi Minecraft ini agak berbeda dengan versi-versi yang terbaru. Agak lebih ribet. Jadi aku akan kembali lagi kepada kalian nanti. Aku nonton tutorial YouTube dulu. Well, oke. Okay. Ini dia penampakannya abis nonton tutorial YouTube. Dan seharusnya setelah aku taruh redstone dust di sini, semuanya bekerja. Aku lupa nonton cara pakainya. Men! Udah, yang penting pede guys. Oke,
gimana sih? Nah, ini yang benar, guys. Jadi ini kita tinggal tahan klik kanan, timpa mouse kita pakai barang apa? Pakai mobil mungkin. Supaya ketahan klik kanannya. Dan dia bakal otomatis ke pancing. Lihat, Leo. Setiap ada ikan langsung ke pancing. Dan hasilnya bakal jatuh ke bawah sini. Ini akan sangat epic, guys. Sebenarnya kita bisa Kok lu bisa kabur? Kok lu bisa keluar? What? Parah, siapa yang izinin kamu keluar, ha? Siapa yang bolehin kamu kabur? Ntar kalau kamu jadi zombie, siapa yang mau tanggung jawab, ha? Gak boleh keluar. Aha. Kita kurung dia, guys, di sini. Mulai sekarang ini adalah rumah barumu. Kamu akan berterima kasih kepada aku ketika ada zombie menyerang dan gagal menyerangmu. Oke, tadi pembicaraan kita sampai mana? Oh iya, sebenarnya kita bisa maksimalin lagi kawan alat mancing kita dengan enchant Lock of the Sea ya, atau lure ke pancingan kita. Tapi sayangnya kita belum punya anvil buat itu semua. Ya, Lock of the Sea-nya udah punya sih di sini. You know what? Aku punya ide. Klik kanannya aku bakal ganti jadi spasi. Jadi aku tinggal pencet tombol spasiku dengan headsetku. Yeah, ini akan sangat bekerja. Aku akan kembali lagi nanti, guys, dan memberikan update dari mesin kita ini. OTW jadi sultan. Oh, hancur. Wah. Okay, sharpness 3, lure 2. Mayan sih. Kok sisanya sampah ya? Nggak, ini baru 10 menitan, baru 10 menitan. Bayangin ditinggal 24 jam. Mantep ini, mantep. Nggak tahu juga sih. Aku cuma nggak ada ide lagi, kawan. Kita mesti ambil prestasi apa? Sniper duel, 50 meter, bunuh skeleton. Atau jangankan 50 meter. Ini world modern ya, suruh geser dulu ini. Yang punya ide, tolong komentar di bawah dong, kawan. Kasih tahu aku mesti ngapain lagi buat dapat penghargaan dan memperluas world border ini, guys. Jadi jangan lupa tinggalkan komentar dan like video ini ya, kawan ya. So, aku bikin green. Thank you watching. See you next time. Goodbye.